Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua nih di Raju Sans nih coy. Nah, oke guys, jadi hari ini kita bakal ngebeli mystery box lagi. Menuruti permintaan kalian juga banyak yang bilang, "Bang, beli mystery box lagi, Bang." Oke, kita beli mystery box lagi. Ini di varian Sultan ya, karena dia ada pemula, ada keepers, ada Sultan. Nah, gua beli yang di Sultan. Barangnya juga udah sampai, ini dari tokonya Dewa Aquatic dari Sukoharjo ya, guys ya. Jadi nanti buat kalian yang kepo sama tokonya, linknya ada di kolom komentar. Udah gua sematkan, tinggal kalian klik aja nanti dari ke tokonya. Langsung kita pengen unboxing aja, pengiriman juga cepet banget nih, 2 hari udah sampai ke rumah gua. Makanya gua penasaran kira-kira dapat apa nih ya kan. Grade A katanya mystery box, grade A anti-zong katanya. Wah, di tahun 2023 ini kita beli mystery box grade A gitu cuy. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja, ditonton sampai habis kira-kira dapat apa. Silakan share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang lagi nyari mystery box channel di toko Oren gitu ya guys ya, di toko Shopee. Oke, gitu aja, langsung kita pengen unboxing dan ditonton sampai habis. Mantap, let's go. Oke deh, ini guys barangnya udah sampai nih, kita mystery box dari tokonya Dewa Aquatic ya guys. Anjas, Dewa Aquatic tuh dari Sukoharjo, ada bacanya. Kita di sini pakai pengiriman yang Shopee Express ya, untungnya dia cepet ya nyampe nya juga, mudah-mudahan aman sih ikannya. Oke guys, jadi mau langsung kita buka aja kayak gimana ikannya. Buat kalian yang baru gabung di channel gua, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan ikutin terus video-video gua selanjutnya. Dinyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gua nih guys. Oke, jadi ditonton terus sampai habis, di share ke teman-teman kalian, siapa tahu lagi ada yang mau nyari mystery box. Ini linknya ada di kolom komentar ya guys ya, link tokonya udah gua taruh di kolom komentar, udah gua sematkan, tinggal kalian klik aja nanti diarahin ke tokonya. Nah, ini dia, dapat apa nih kira-kira nih, kita buka saja guys. Nah, di sini ada Chana Asiatica stikernya. Wah, berarti Asiatica nih dapatnya dong nih. Kita lihat, wah bener-bener anjir, Asiatica yang pertama. Ada 2 ekor, yang satunya lagi apa, masih penasaran, makanya ditonton sampai habis, di subscribe dulu guys. Oh, yang kedua ini Blue Pulcra, kita dapat Blue Pulcra guys. Jadi stikernya itu mewakili ikan yang didapat gitu guys. Nah, di sini juga ada apa nih, udang, ada udang kering. Ini dia Blue Pulcra, Blue Pulcra. Di ukuran berapa nih ya? Berapa sih tuh? 7 sentian kayaknya ini, 7 sentian. Jadi kayak gini kita ngedapetin Asiatica sama Blue Pulcra. Tuh, asik. Di harga yang Keep Sultan ya guys ya. Kita beli di varian Sultan. Itu kita ngedapetin Blue Pulcra sama Asiatica. Pulcra sama Asiatica guys. Ribet banget sama Blue Pulcra anjir. Oke, jadi langsung kita taruh ke soliter aja biar lebih jelasnya tuh kayak gimana. Silahkan ditonton sampai habis ya kan, sembari ngopi kayak apa kayak santai aja cok. Nah, ini dia, langsung kita masukin aja nih, pengen tahu kita gimana mentalnya dia, apakah aman atau gimana guys. Nah, ini dia masih loading. Nah, yang keduanya itu Asiaticanya, kita masukin juga di sini. Mana nih Asiaticanya, ntar lu guys. Ini Asiaticanya sih emang calon-calon gondrong sih kalau gua lihat-lihat ya guys ya. Tapi sekalian lihat sendiri. Nah, ini dia Asiaticanya guys. Tuh dia. Tapi ini dia yang WS ini. Asiaticanya WS kayaknya jenisnya. Masih belum kelihatan nih, warnanya masih kayak gini sih. Cuma perkiraan gue masih WS loh. Udah mulai berantem aja nih. Nah, tuh. Ikan baru, padahal tadi kita baru nyelupin nih. Terus ya kurang lebih ya 2 menitan lagi, soalnya ikan langsung pada aktif lagi gitu ya kan. Berarti mentalnya aman cuy. Tuh. Resep. Kalau untuk menurut gue, kalau ngekeep channel tuh dari ukuran-ukuran segini guys, tuh enak banget. Di sini juga dapat stikernya juga nih, buat nambah-nambah koleksi stiker lo di rumah. Taruh di akuarium gitu ya cuy ya, karena gue udah banyak banget tuh toko-toko juga udah yang stikernya gue taruh di akuarium gue gitu cuy. Oke, jadi kayak gini aja. Nah, ikannya pada mantep-mantep banget anjir. Kita update mingguan kayak gimana ikannya.
Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu lagi ada yang nyari mystery box channel rekomendasi nih guys. Nah, oke. Okay? Jadi kayak gitu aja, thank you semuanya, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, mantap.